Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan bagikan cara membuat kue coklat simple. Siapkan biskuit regal, kemudian haluskan 20 keping biskuit regal. Setelah halus, masukkan 70 gram mentega yang sudah dilelehkan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Siapkan loyang, kemudian masukkan biskuit. Ratakan dengan sendok, kemudian simpan di dalam kulkas selama 15 menit. Siapkan panci, kemudian masukkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian satu bungkus agar-agar plain, 150 gram gula pasir. Masukkan 800 ml susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk agar gulanya larut. Setelah larut, masukkan sisa susu cairnya. Kemudian panaskan dengan api kecil. Masukkan 250 gram coklat batang. Kemudian aduk-aduk hingga mendidih. Nah, coklatnya sudah mulai mengental ya. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan api. Keluarkan biskuit dari kulkas, kemudian siram coklat di atas biskuit. Dinginkan sebentar, setelah dingin, simpan di dalam kulkas selama minimal 3 jam. Setelah 3 jam, keluarkan dari kulkas. Kemudian, beri topping meses sesuai selera. Nah, kue coklatnya sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya enak banget, manis dan coklat banget loh. Kalian mesti coba ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.